Terima kasih sudah klik video ini. Salam sahabat buat kita semua. Saya doakan semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu. Oke, welcome back to my channel. Jadi pada video saya kali ini saya akan berbagi trik lagi tentang WhatsApp, yaitu cara merubah tulisan WhatsApp menjadi lebih keren. Oke, sebelum saya lanjut ke videonya, saya ingatkan kembali kepada teman-teman semua yang belum klik subscribe, silakan klik subscribe agar channel ini tetap bisa eksis dan bermanfaat buat semua orang. Oke, kita lanjut ke videonya. Untuk bisa merubah gaya tulisan atau font di WhatsApp, teman-teman perlu install aplikasi WhatsApp Mode atau FM WhatsApp yang sudah saya siapkan di deskripsi bawah video ini. Sebelum kalian install FM WhatsApp ini, perlu kalian ketahui hapus terlebih dahulu WhatsApp yang kalian install dari Play Store ya. Nah, kita lihat gaya tulisan atau font di WhatsApp ini sudah biasa-biasa aja, tetapi untuk merubah gaya tulisan di WhatsApp ini cukup mudah dan sangat simpel sekali. Teman-teman tinggal klik saja titik tiga yang ada di pojok kanan atas. Setelah itu pilih font mode dan kita pilih universal. Oke, setelah itu kita pilih gaya atau tampilan dan rasa. Nah, setelah itu pilih gaya font ya, gaya font. Nah, di sini kita lihat sudah disiapkan gaya-gaya tulisan atau font WhatsApp yang bisa kalian gunakan. Di sini saya misalnya saya akan merubah gaya tulisan menjadi seperti ini. Kita pilih salah satu gaya tulisannya, klik dan kita bisa kembali ke beranda utama. Dan kita lihat gaya tulisan di WhatsApp saya sudah berubah menjadi lebih keren seperti ini. Oke, begitulah cara merubah gaya tulisan atau font WhatsApp menjadi lebih keren. Oke, sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. See you next video. Thanks for watching.